Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua warga STAN. Pertama sekali, saya mengucapkan syukur Alhamdulillah kerana diberi kesempatan untuk saya memberikan amanat ya, dalam program Welcoming School yang setiap tahun merupakan satu program pembukaan bagi tahun baru sesi persekolahan. Baik, pertama sekali saya ingin mengucapkan selamat kembali ke sekolah ya kepada anak-anak tingkatan 2, tingkatan 3, tingkatan 4 dan tingkatan 5. Dan selamat datang dan selamat menjadi warga STAN ya, kepada anak-anak tingkatan 1 dan kepada anak-anak yang berada di sesi petang. Kita mengalu-alukan peralihan anda dari sesi petang ke sesi pagi dan kami berharap apabila sesi bersemuka bermula nanti, anda dapat menyesuaikan diri dengan persekitaran sesi pembelajaran di sesi pagi. Baik, tidak ketinggalan juga ya, saya mengadu-adukan ibu bapa yang anak-anaknya merupakan anak-anak murid tingkatan 1 di STAN. Selamat datang dan selamat menjadi warga STAN juga ya. Perkara utama yang ingin saya sampaikan ya dalam sesi amanat ini adalah sesi PDPR ya yang akan kita langsungkan sebagaimana yang telah diarahkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia oleh kerana sesi peperiksaan SPM masih lagi berlangsung ya di STAN. Kita hanya akan tamat ya SPM kita pada 29 Mac, maka sesi pembelajaran anak-anak kita untuk semua tingkatan berlangsung secara PDPR. Jadi oleh itu kita mengharapkan ya anak-anak murid sekalian telah bersedia dan para ibu bapa juga ya memberikan kerjasama memastikan anak-anak bersedia ya, bermaksud gadgetnya ada ataupun laptop apa sahaja peralatan yang diperlukan untuk sesi PDPR dapat disediakan dan anak-anak ini disediakan mindanya untuk mereka mengikuti sesi ini secara penuh. Ya, antara ya sebab saya menekankan keperluan untuk anak-anak ini mengikuti sesi PDPR tanpa skip ya ialah setiap hari kehadiran murid ini dilaporkan dan kita mencatat kehadiran murid-murid ini kerana sebagai salah satu cara kita ya menghargai kehadiran dan sebagai salah satu keperluan ya dalam program TS25 ialah kita memberikan penghargaan terhadap pencapaian anak-anak. Jadi untuk PDPR walaupun dalam tempoh 2 minggu kita akan memberikan sijil kehadiran penuh PDPR sebagai penghargaan kita terhadap penglibatan murid-murid dan komitmen mereka ya terhadap sesi PDPR kita. Jadi saya mengharap ya dengan pemakluman ini ibu bapa akan memastikan anak-anak bersedia secara fizikal dan mental. Maksud saya dengan fizikal ialah kita telah membekalkan buku teks kepada anak-anak. Jadi anak-anak boleh membuat persiapan awal tajuk-tajuk yang akan dibincangkan. Kemudian secara mental, maksudnya anak-anak bangun awal pagi mengikut jadual PDPR yang ditetapkan. Ya, jadi kita harap dengan pemakluman ini sesi PDPR kita akan berlangsung dan kita mendapat output yang diharapkan. Ya, kerana ada kaitannya dengan perisian yang saya akan terangkan selepas ini. Baik, dalam sesi PDPR anak-anak murid tingkatan 1 ya, tingkatan 1 perisian mereka akan lebih kepada e-haluan kasih, iaitu perisian yang akan dibuat mengikut acuan guru bimbingan dan kaunseling di mana mereka ini akan diberi pendedahan ya untuk menyediakan mereka untuk mengenali sekolah, untuk bersedia berada di alam persekolahan sekolah menengah dan untuk mereka disediakan mindanya bagaimana mereka harus mengubah pemikiran mereka daripada alam sekolah rendah kepada alam sekolah menengah.
Jadi ini objektif utama perisian PDPR bagi anak-anak murid tingkatan 1. Manakala anak-anak murid tingkatan 4, ya, izinkan saya untuk menjelaskan ya, pemilihan anda untuk mengikuti sesi tingkatan 4 mengikut aliran yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah. Aliran itu kita agihkan berdasarkan kepada pencapaian anda dalam pentaksiran yang kita laksanakan semasa anda berada di tingkatan 3. Dan kita juga mengambil kira keputusan psikometrik anda yang dijalankan oleh guru bimbingan dan kaunseling. Ya, di mana psikometrik itu menunjukkan kecenderungan anda. Adakah anda cenderung pada aliran sains atau anda cenderung pada aliran kemanusiaan. Dan kita juga mengambil kira ya, dapatan daripada perbualan ataupun dapatan daripada luahan anda berdasarkan cita-cita, minat, kecenderungan anda. Jadi kesemua faktor ini ya, membantu pihak sekolah untuk mengagihkan anda kepada aliran-aliran tingkatan 4 anda pada tahun ini. Ya, jadi pihak sekolah mengharapkan anda memberi ruang dan peluang pada diri anda untuk mengikuti sesi PDPR dan juga PC apabila berlaku sesi bersemuka nanti, untuk anda menyesuaikan diri dengan subjek-subjek mengikut aliran anda. Ya, dan sudah tentu kita akan melaksanakan pentaksiran untuk kita mengukur adakah anda boleh membawa ya subjek-subjek yang kita tetapkan untuk kita menilai adakah anda perlu meneruskan mata pelajaran elektif yang kita tetapkan atau perlu dilakukan penilaian semula. Semuanya bergantung ya kepada performance anda selepas pada satu jangka masa anda ber-PDPR atau PDPC, dan pihak sekolah akan melaksanakan pentaksiran untuk kita menilai performance anda. Baik, seterusnya saya pergi kepada murid-murid tingkatan 1, tingkatan 2 dan tingkatan 3. Untuk tingkatan 2 dan tingkatan 3, pihak KPM ya mewajibkan kita untuk melaksanakan catch up plan atau singkatannya CUP. Catch up plan ini merupakan catch up plan siri 3. Ya, di mana ia akan berlangsung selama 1 bulan daripada 21 Mac sehinggalah 15 April. Jadi di bawah catch up plan ini, murid-murid yang terlibat adalah murid-murid yang pencapaian PBD-nya pada tahun lepas berada di tahap TP1 hingga TP3. Jadi, guru-guru mata pelajaran akan merancang ya pelaksanaan catch up plan ini dalam sesi PDPR dan juga sesi bersemuka nanti, di mana perisian bagi catch up plan ini ialah kita akan revise kembali topik-topik yang akan menyediakan anda untuk betul-betul menguasai asas. Ya, makna dia topik-topik asas, kemahiran-kemahiran asas, supaya sebelum kita menjalankan silabus ya, apa sukatan mata pelajaran tingkatan yang baru, anak-anak ini perlu menguasai dengan tahap yang tinggi bagi topik-topik sebelumnya, kerana ada kesinambungan ya bagi penguasaan asas untuk mereka pergi ke topik yang berikutnya. Kemahiran asas ini harus dikuasai dengan baik supaya apabila mereka ini diberi pendedahan ataupun cikgu mula mengajar topik aras tinggi tingkatan yang baru, mereka tidak bermasalah untuk mengikuti kerana asasnya telah dikukuhkan dalam catch up plan ini. Ya, perkara ini berlaku ya berdasarkan dapatan kementerian sebenarnya. Apabila kita menghantar pelaporan pencapaian kita panggil PSS ya, iaitu pentaksiran yang kita buat secara setara. Apabila kita menghantar keputusannya, pihak kementerian mendapati atau membuat rumusan murid-murid yang berada
di TP1 hingga 3 pada tahun 2021, majoriti mereka tidak begitu menguasai kemahiran asas ini. Ya, jadi oleh sebab itu, untuk tempoh sebulan, mereka ini harus didedahkan kembali dalam program catch up plan siri 3. Ya, dan kita faham objektif utamanya adalah untuk menyediakan murid ini supaya mereka bersedia untuk mengikuti sesi pembelajaran di peringkat makna dia di level yang tinggi. Ya, maksud saya kalau tingkatan 1 naik tingkatan 2, mereka dah bersedia dah untuk sukatan tingkatan 2. Anak-anak yang tingkatan 2 naik tingkatan 3, mereka bersedia untuk menerima sukatan tingkatan 3 kerana asasnya apa yang mereka belajar di tingkatan 2 telah kita pastikan mereka kuasai. Baik, saya rasa saya telah elaborate ya, dengan panjang lebar berkaitan dengan perisian bagi murid tingkatan 1 dan 3 di bawah program catch up plan ini. Dan rumusan saya ya bagi PDPR ini dan juga persediaan untuk menghadapi sesi PDPC pada 4 April nanti, kita mengharapkan anak-anak ini mempunyai disiplin kendiri yang tinggi. Dan untuk memastikan anak-anak ini mempunyai disiplin kendiri yang tinggi, kita memerlukan kerjasama ibu bapa. Apabila mereka berada di rumah selama 2 minggu dalam sesi PDPR, ibu bapalah merupakan ejen penggerak kita. Kerana ibu bapalah yang akan mengejutkan anak-anak untuk memastikan mereka bersedia seawal 7.30 pagi. Kita mengambil kehadiran dan kita harap pada jam 8 pagi sesi PDPR kita dapat berlangsung dengan lancar kerana anak-anak telah pun bersedia, telah pun maklum dan ada buku bersama mereka dan tahu subjek apa yang akan mereka hadapi untuk sesi PDPR mereka pada hari-hari tertentu. Dan mengapa ya saya mengharapkan disiplin kendiri ini diterapkan dari rumah lagi? Kita mengharapkan apabila mereka telah ada disiplin kendiri yang tinggi, bila mereka berada di sekolah, nak hadir ke sekolah, mereka telah pun bersedia dari segi mental untuk hadir ke sekolah dengan bekalan yang telah didapati daripada sesi PDPR. Kerana apabila mereka berada di sesi bersemuka, tidak ada pengulangan apa yang telah diajar dalam sesi PDPR. Dalam kata yang senanglah ya ibu bapa, kita tak boleh cakap dengan anak-anak, tak apalah tak menyertai sesi PDPR, nanti bila bersemuka cikgu akan ulang semula. Jadi saya bagi tahu awal-awal, kita telah ada perancangan bila naik sesi PDPC apa yang cikgu akan buat. Kita akan buat pentaksiran, kita akan buat ujian diagnostik. Jadi tidak ada masa untuk cikgu mengulang apa yang telah diajar selama 2 minggu dalam sesi PDPR mereka. Ya, kecuali anak-anak yang tingkatan 1, tingkatan 4 tadi yang saya terangkan perisian mereka lebih kepada e-haluan kasih. Ya, tapi tak bermakna mereka langsung tidak belajar. Akan ada juga sesi perisian menyediakan mereka untuk mereka belajar waktu PDPR nanti. Tetapi akan berselang seli. Jadi saya mengharapkan ya anak-anak ini harus bersedia dan ibu bapa harus maklum apa perancangan sekolah dan ibu bapa harus memastikan ibu bapa juga dapat mendorong anak-anak untuk bersedia dan tidak menjadikan sesi PDPR ini sesi honeymoon atau sambung bercuti di rumah. Ya, mesti sediakan minda anak-anak membayangkan mereka berada di sekolah, mereka serius bersama dengan guru-guru menghadapi sesi PDPR sebagaimana mereka berada di sekolah dalam sesi PDPC, supaya hasilnya itu akan membekalkan anak-anak murid ini untuk menyambung sesi PDPC dengan yakin. Ya, jadi itu harapan saya dan harapan pihak sekolah. Di mana ibu bapa sangat perlu memainkan peranan membantu kami pihak sekolah. Baik, akhir sekali ya, yang keempat sebenarnya ya, saya ingin memaklumkan kepada ibu bapa
Terutama ibu bapa anak murid tingkatan 1 yang baru saja menjadi warga STAN, mesyuarat agung tahunan PIBG kita ya akan kita jalankan pada 2 April secara bersemuka di Dewan Masyarakat Nusa Damai ya. Jadi surat ataupun notis mesyuarat telah pun kita edarkan melalui grup WhatsApp ibu bapa ya, dan apa ni jawapan untuk kehadiran dan juga jika ada usul yang ingin dibawa perlulah diisi maklum balasnya melalui Google Form yang kita berikan link kepada ibu bapa. Dan untuk makluman juga pihak sekolah ya sedang dalam proses membaik pulih surau sekolah untuk kemudahan anak-anak murid. Jadi di dalam Google Form itu juga ada kita sertakan seruan untuk kita memberi ruang kepada ibu bapa sekiranya ingin ya mendapat saham akhirat lah, membuat sumbangan dalam bentuk wakaf kepada apa ni tabungan sumbangan surau kita, bolehlah berbuat demikian ya melalui Google Form yang kita sertakan. Dan akhir sekali saya mengharapkan ya sekali lagi ibu bapa maklum pihak sekolah telah pun merancang dalam takwim persekolahan kita ujian diagnostik untuk semua tingkatan akan kita jalankan tetapi secara berperingkat mengikut tarikh-tarikh yang telah kita tetapkan dan akan kita maklumkan pada ibu bapa tarikh-tarikhnya dalam bentuk jadual. Dan kita mengambil kira, kita memberi ruang dulu untuk kita menyediakan anak-anak ini. Tetapi ujian diagnostik ini kita jalankan bertujuan untuk kita mendapatkan TOV ya, bagi anak-anak tingkatan 1 dan tingkatan 4. Dan diagnostik untuk tingkatan 5 untuk kita memastikan apakah bentuk program yang akan kita jalankan berdasarkan performance mereka. Jadi saya harap ibu bapa maklum dan ianya tidak menjadi satu pertikaian mengapa pihak sekolah menjalankan ujian diagnostik lebih awal berbanding dengan dalam takwim kita juga akan kita jalankan peperiksaan setengah tahun yang mungkin kita akan jalankan pada bulan Julai atau bulan Ogos. Bermakna kita mengikut juga kesesuaian ya. Naik sesi tingkatan anak murid kita ini pada bulan Mac. Jadi kita mengambil tempoh mungkin 2 ke 3 bulan selepas mereka belajar, kita akan uji mereka dalam bentuk diagnostik. Kemudian apabila mereka telah belajar dalam tempoh 4 ke 5 bulan, it's only right for us untuk menguji pencapaian mereka dalam bentuk peperiksaan pertengahan tahun. Ya, jadi itu merupakan satu kerangka yang saya telah bagi gambaran supaya ibu bapa jelas bagaimana kita pihak sekolah merancang dan ibu bapa bertanggungjawab memastikan anak-anak ini sentiasa bersedia dan memotivasikan anak-anak untuk sentiasa bersedia dan memastikan kehadiran PDPR penuh, memastikan kehadiran ke sekolah penuh kerana kita juga ada ya di samping welcoming school ini di bawah program guru bimbingan kaunseling, kita ada juga sijil kehadiran penuh murid-murid yang kita edarkan, kita lihat data secara bulanan, secara penggal dan akhirnya untuk setahun. Okey, supaya ibu bapa nampak ini adalah antara program-program untuk kita memotivasikan anak-anak STEM supaya mereka sentiasa rasa seronok untuk hadir ke sekolah, sentiasa termotivasi untuk hadir ke sekolah. Di samping program-program lain yang kita laksanakan untuk kita menarik minat mereka untuk menjadikan sekolah adalah tempat yang seronok untuk mereka belajar melalui program-program co-curriculum dan juga program-program HEM dan juga program-program di bawah co-curriculum yang kita panggil program co-academy. Jadi ibu bapa serta anak-anak sekalian, saya mengharapkan dengan amanat ini ya, walaupun mungkin panjang tetapi saya dapat memberikan gambaran keseluruhan bagaimana pihak sekolah
sangat mengalu-alukan kehadiran seluruh warga SEN, iaitu anak-anak, juga para ibu bapa, dan kami guru-guru, juga pihak pentadbiran, juga pihak AKP ya, di sekolah sentiasa mengalu-alukan kehadiran, dan kita sentiasa beroperasi sebagai satu keluarga, dan kita adalah warga besar SEN. Dengan itu, saya sekali lagi mengharapkan kerjasama antara semua pihak, iaitu pihak sekolah, pihak ibu bapa, juga pihak komuniti ya. Kalau di kalangan ibu bapa merupakan komuniti dalam JKPZ ataupun dalam persatuan komuniti, kami sangat mengalu-alukan kerjasama antara pihak komuniti di bawah PIBK atau di bawah PIBG, kerana inilah satu keluarga besar STEN yang membangunkan STEN, dan sentiasa kerjasama kolaboratif antara kita yang boleh membantu STEN untuk terus melakar kecemerlangan kita. Baik, itu saja dari saya. Sekian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.